よし Assalamualaikum, Mbak Selamat tahun, baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Mbak Ji. Oh, ini. Selamat tahun baru semuanya. Sama-sama. cek 1 2 3 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ala dunia wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu ala asrofil al anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah sodari wa yassir amri wa hluqdatan min lisani yafkohu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Muslim BSD, Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya, beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Bapak Nur Hairudin MBA beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK SD SMP dan SMA Al-Azhar BSD dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD SMP Al-Azhar BSD at Medland. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan Bapak Deden Deni SE yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Koperasi Karyawan Al Azhar PSD yang terhormat Ketua Koperasi Karyawan Al Azhar PSD Bapak Sutoyo Skom yang kami hormati Manajer Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD Bapak Dr. Andes Haji Agus Kusnaidi yang kami hormati Bapak Ibu seluruh anggota Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD yang kami hormati seluruh mitra Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD PT Bank Muamalat Indonesia, Cabang BSD, Bank Jabar Banten, Cabang Balaraja, Bank Syariah Indonesia, Cabang Bintaro, Bank Jatim, Cabang Depok. CV Ardian Arfian Jaya, PT Krisan Jaya Makmur, PT Ajeng Wahyu Manunggal. CV Yanek Usaha Berhias, Outlet Mitra Indogrosir, PT Mikatama Unika Indonesia, PT Sinar Sosro Indonesia, Toko Kertas Sinar Labuan Banten, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan virtual Koperasi Karyawan Al Azhar BSD tahun buku 2021. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Amin. Solawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi mulia Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, perkenankanlah saya bacakan susunan acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD Tahun Buku 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan pembacaan ikrar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Koperasi pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan-sambutan, pembacaan doa, sidang pleno satu dan sidang pleno dua. Terakhir penutup dan pengumuman-pengumuman. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD tahun buku 2021 dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim baiklah memasuki acara berikutnya pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu Dayulia SSI kepada Ibu Ayu Dayulia dipersilahkan hadirin dimohon berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ashadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya, Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rodi itu billahi Rodi itu billahi Aku rela bertuhan Allah. Aku, Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam Medina. Wabil Islam Aku rela beragama Islam. Qaila. Aku rela Nabi Muhammadin Nabiya Warosulah. Nabi Muhammadin Nabiya Warosulah. Dan aku rela bernabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku rela <ocalyptic> bernabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil Qurani Imamah Wahakama dan aku rela berkitab suci Al-Quran tapi Al 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 ya Allah Al zidni, ilma. zidni ilma tambahkanlah ilmuku warzukni fahma dan dan pertinggilah kecerdasanku dan pertinggilah kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ibu Dayu. Baik, hadirin masih tetap berdiri, acara akan kami lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mars Koperasi yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Milha Kurniasari SS. Kepada Ibu Hajah Milha, waktu dan tempat dipersilahkan. Dirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Koperasi Karyawan Al Azhar BSD kepada yang terhormat Bapak Sutoyo Eskom. Dipersilahkan. baik, mohon maaf. Rangkaian acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Faikoh Fakih MPD kepada Ibu Faikoh Fakih MPD waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

kɔmbɔ fowon dɔgla baro dɔnkulu wola baro denbò firin so. فما الذين فضلوا براد رزق على ما ملكت ايمان

ما الأية حنون والله جعل لكم من وأنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مَنِينَ وَحَفَدَتَهُ وَرَزَقْتَهُمْ 呃。Uh, Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD kepada yang terhormat Bapak Sutoyo Eskom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang terhormat Ketua Yayasan Muslim BSD, Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, Bapak Deden Deni SE atau yang mewakilinya. Yang terhormat pengurus Yayasan Muslim BSD beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Pelaksana Harian Al-Azhar BSD beserta jajaran. Yang terhormat Pengawas Koperasi Perguruan Al-Azhar BSD yang terhormat Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA Islam Al-Azhar BSD, beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Sekolah SD dan SMP Al-Azhar at Medland, beserta jajaran. Yang terhormat Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD, yang terhormat Pimpinan Bank Jab Bar Banten, Cabang Balaraja. Yang terhormat, Pimpinan Bank BSI, Cabang Bintaro. Yang terhormat, Pimpinan Bank Jatim, Kantor Cabang Depok. Yang terhormat, Bapak Ibu, seluruh anggota Koperasi Perguruan Al-Azhar BSD. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu, pengurus Koperasi periode 2021-2023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala ali ajmain. amma ba'du. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa yang telah memberikan kita semua kenikmatan yakni nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat hadir pada kegiatan ini. Dan atas kekuatan dan petunjuknya meskipun dalam keadaan memprihatinkan pandemi Covid-19 alhamdulillah dapat tersusun laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD tahun buku 2021. Salawat dan salam kami junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu membimbing kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Robbal 'Alamin. Bapak Ibu, anggota koperasi beserta undangan, pandemi masih ada di Indonesia. Bahkan sekarang munculnya varian baru yaitu omicron. Tahun ini merupakan tahun kedua koperasi dihantam pandemi. Akan tetapi Bapak Ibu, alhamdulillah koperasi kita mampu bertahan di tengah pandemi ini. Hal ini tidak ada lain karena aktivitas transaksi Bapak Ibu semua yang sudah membantu memakmurkan koperasi kita sehingga kita bisa bersama-sama melewati di tahun 2021 ini. Koperasi kita masih bertahan. Bahkan informasi dari Dinas Koperasi banyak koperasi yang lain yang tumbang tinggal nama karena merugi. Akan tetapi koperasi kooperasi kita mampu bertahan jadi saya yakin tahun depan yakni tahun buku 2022 kita bisa jauh lebih baik. Dengan modal kita bersama koperasi akan berkembang. Bapak Ibu yang saya muliakan perlu saya informasikan unit usaha koperasi yang saat ini aktif bernafas adalah hanya empat unit usaha terdiri dari albesmat, fotokopi, simpan pinjam, dan pengadaan seragam. Dan dua unit usaha yang mati suri merupakan lumbung koperasi yaitu kantin dan antarjemput. Bapak Ibu yang terhormat, semoga laporan ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pengurus dalam pengelolaan organisasi usaha dan keuangan yang telah dilaksanakan selama tahun buku 2021 dan sebagai program kerja kepengurusan koperasi karyawan perguruan Al Azhar Bumi Serpong Damai tahun ke depan. Rapat anggota tahunan tahun buku 2021 menjadi momen penting bagi perjalanan koperasi oleh semua anggota. Karena itu kami selaku pengurus koperasi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan koperasi dalam mensejahterakan anggota. Dan perlu kami sampaikan di masa pandemi ini menjadi tahun yang berat buat kita semua, bukan hanya kooperasi kita, tapi semuanya, bahkan kooperasi seluruh Indonesia. Akan tetapi kita tidak punya pilihan lain, kita harus bangkit, memaksimalkan unit usaha yang kita punya, mencoba ekspansi usaha yang lain sehingga kooperasi kita dapat bertahan dan bahkan berkembang. Insya Allah, Bapak-Ibu, anggota kooperasi, saya yakin mengembangkan kooperasi ini dengan maksimal dan berkat dukungan Bapak Ibu semua. Kooperasi kita masih tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Insya Allah, SHU yang akan kita bagikan nanti ke seluruh anggota ada, dan apabila laporan nanti diterima seluruh anggota koperasi maka SHU-nya akan dibagikan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada instansi yang turut mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam mengelola mengelola koperasi perguruan Al Azhar BSD. Seperti Yayasan Muslim BSD, Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Bekerja dengan bank swasta maupun bank pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan lain atau vendor-vendor yang membantu berjalannya dalam unit usaha di kooperasi kita. Akhirnya, untuk menyikat waktu, apabila ada kekurangan dalam pelayanan pengurus kami atas nama ketua kooperasi, kami mohon maaf dan terima kasih kepada berbagai pihak. Yang telah membantu pemikiran dalam menjalankan kooperasi kita tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Sutoyo. Selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Muslim BSD kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Kemudian Bapak Ibu selaku mitra usaha koperasi Alajar BSD, kemudian juga Saudara para pengurus koperasi yang terdiri dari ketua koperasi, pengawas dan seluruh jajarannya. Dan yang saya cintai para anggota koperasi Alajar BSD yang terdiri dari unsur pengurus yayasan, pelaksana harian, pimpinan unit Dewan Guru dan para staf di Yayasan Muslim BSD serta yang saya hormati juga undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini dalam rangka rapat anggota tahunan koperasi Alajar BSD ini. Tentunya kita juga tidak lupa sampaikan salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Koperasi tadi sudah sangat jelas. Namun walaupun demikian, saya kira di tengah suasana pandemi COVID yang 19 yang masih belum berakhir ini memang betul beberapa kegiatan usaha termasuk termasuk di dalamnya beberapa koperasi di wilayah Tangsel ini hanya e, berakhir hanya dengan nama saja adanya pandemi ini. Namun alhamdulillah Kopkar BSD masih bisa beraktivitas walaupun memang beberapa sumber pendapatan banyak yang tidak bisa terrealisasi ini sejalan dengan kondisi saat ini di mana belum normalnya kegiatan pembelajaran di kita termasuk di dalamnya pemberian tatap muka yang mas banyak ha ber, banyak berpengaruh terhadap kegiatan koperasi ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam usaha mensejahterakan anggotanya memang betul yang disampaikan oleh Ketua Koperasi Walaupun tidak banyak target yang tidak tercapai seperti kantin, antarjemput dan yang lain-lainnya, namun kooperasi yang dibentuk oleh anggota dari anggota dan untuk anggota ini masih dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam terutama kaitannya dengan SO untuk periode tahun ini. Untuk itulah mungkin eh, saya selaku pengurus yayasan beserta seluruh anggota saya tidak ada salahnya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang sudah dilaksanakan oleh pengurus kooperasi ini. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dalam kegiatan mengajar dan sebagainya, tapi saudara-saudara masih memberikan meluangkan waktu dan mengorbankan waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha koperasi ini, Bapak Ibu sekalian betul dari laporan yang pernah disampaikan ke saya dari saudara ketua koperasi dari usaha yang berjalan, terlihat memang penjualan sembako masih mendominasi kegiatan pendapatan di koperasi ini tapi saya juga lihat bahwa simpan pinjam ternyata eh, masih kontribusinya masih kecil. Jadi saya merasa bersyukur juga kadang-kadang ya gitu di satu sisi operasi mengalami kekurangan dari penghasilan dari simpan pinjam tapi di lain pihak saya mungkin melihat bahwa kesejahteraan karyawan ini mungkin sudah lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu karena saya lihat eh, pinjaman saudara-saudara ini semakin eh, kecil gitu dibandingkan dengan pinjaman yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Mudah-mudahan ini akan akan betul, sih. tapi saya harapkan walaupun demikian, kita harapkan unit simpan pinjam ini, usaha simpan pinjam ini bisa terus dipertahankan karena saya yakin kebutuhan itu akan selalu ada. Yang penting bagaimana kita mengatur antara kewajiban, antara hak dengan kewajiban yang harus diserahkan oleh para anggota koperasi. Yang lainnya saya kira dari usaha yang berjalan ini betul perlu saya kira seperti yang sudah ketua sampaikan perlu adanya terobosan-terobosan baru dari usaha yang selama ini memang tidak bisa berjalan. Mungkin perlu dicari rumusan kira-kira usaha apa yang bisa dikembangkan oleh koperasi di dalam situasi dan kondisi pada pandemi seperti saat ini. Insya Allah itu kita akan e, bisa manfaatkan agar semua peluang-peluang itu menjadi usaha yang betul-betul produktif. Sehingga bisa mengembangkan kegiatan kooperasi di Alajar BSD ini. Saya kira ini banyak sekali saya kira yang harus kita benahi, terutama sekali perlu adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang inovatif, agar semua kegiatan usaha kooperasi ini dapat dipertahankan, malah kalau perlu terus dikembangkan sejalan dengan kondisi saat ini sekali lagi atas nama pengurus yayasan dan seluruh anggota koperasi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus atas kerja kerasnya selama ini di mana di tengah kondisi seperti tadi ada kewajiban tapi saudara-saudara masih bisa menjalankan roda usaha koperasi sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada para mitra usaha seperti baik dari pihak perbankan, para supplier atau vendor yang semoga kerjasamanya selama ini bisa terus kita tingkatkan. Terima kasih juga kepada khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel atas apa yang sudah dilaksanakannya baik pembinaan maupun pengarahan sehingga koperasi Alajar ini bisa berjalan dengan baik dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta di dalam mengembangkan kooperasi di Albes ini Bapak Ibu sekalian saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semuanya semoga Allah SWT selalu memberkahi kita Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya atas semua support dan dukungannya kepada pengurus koperasi karyawan Al Azhar BSD. Baik hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Nurhayati, SAG, MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Al Azhar BSD Tahun Buku 2021. Thank you. hadirin sekalian karena ada kendala untuk membuka rapat anggota Tahunan Koperasi Karyawan Tahun Buku 2021 kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya untuk membuka kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin Ibu Nur selaku Kabid Dinas Kapolri masih sibuk karena seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari pertama kegiatan masuk kantor di awal tahun 2022 ini. Baik tanpa kita mengoreng rasa hormat terhadap E, dinas Kopari dan jajaran yang lain maka e, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan rapat anggota tahunan tahun buku tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini hari Senin 3 Januari 2022 dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abi Hurairah kepada Bapak Haji Abi Hurairah waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota koperasi daripada ya, Allah SWT, marilah sama-sama kita berdoa dan kita bermunajat pada Allah SWT. Mudah-mudahan usaha kita dalam koperasi Albes Al Azhar ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT menjadi tijar dan tabur karena dalamnya senantiasa penuh dengan sesuatu yang sangat baik. Al-haziniyah wa la kullu tin Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وزم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا بذنوبنا يا الله ووالدينا ولعامة المسلمين ما دامت السماوات والأرض اللهم أعطي عفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكها وانت وليها مولاها اللهم صرف الناس

begitu banyak kehilapan kami, tapi kami yakin sesungguhnya ampunanmu mu lebih besar daripada segala dosa kami, Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat, Maha Pengasih. Kami bersyukur padamu, Ya Allah. Begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami, nikmat kehidupan, nikmat iman dan islam, Ya Allah. Bimbinglah kami oleh dengan nikmat ini sampai kami dengan menemukan khutbah khatimah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Allah, kami yakin usaha kami adalah usaha yang baik, Ya Allah. Mudahkanlah usaha ini, Ya Allah. Bimilah kami, oleh ya Allah, dalam segala usaha ini dengan sesuatu yang terbaik di matamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami rizkin semua rezeki darimu, Ya Allah. Bimilah kami mencari rezeki yang halal dan bani Ya Allah. Sehingga berdapatkan hasil dari usaha kami dengan sesuatu yang kau ridai, Ya Allah. Ya Allah, iya karena budu, iya karena Hanya pada mula kami menyembah. Dan hanya pada bulah kami mohon pertolongan kami, Allah. حسبنا الله ونعمل وكيل نعمل مولى ونعمل نسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة الميسفون وسلام المسلمين والحمد لله رب العالمين تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته thank <laughs> you Saya. Assalamualaikum Terima kasih acara kami lanjutkan hadirin yang berbahagia Bapak Ibu seluruh anggota Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD Acara selanjutnya adalah sidang pleno 1 dan akan dilanjutkan dengan sidang pleno 2. Mohon izin kami panggil kepada pimpinan sidang pleno 1 Bapak Rahmat Rizki Basuki, S.Pd. dan notulen Ibu Ayu Dayulia, S.Si. Kemudian akan dilanjutkan dengan sidang pleno kedua yang akan dipimpin oleh Bapak Arizal M. Yunus MPD dan Notulen Ibu Hajah Milha Kurniasari SS. Baik, Bapak Ibu seluruh anggota Koperasi Karyawan Alazer BSD, mohon izin sekali lagi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu arahan dari Ibu Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Nurhayati S.Ag., M.Pd. waktu dan tempat dipersilahkan Cek Pak Rizal. Iya Pak, kedengeran. Oke. Okay. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihin as dunia wa ala alihi wa nama Karena saya nggak rapi nih. <laughs> Yang saya hormati, mohon maaf, ini saya nggak ngikutin dari awal yang hadir. pengurus Al-Azhar, pengurus Yayasan Al-Azhar BSD yang saya hormati. Yang saya banggakan, Ketua Koperasi Besta Jajaran Pengurus, juga seluruh anggota Koperasi Karyawan Al-Azhar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatan karunia-Nya. Alhamdulillah pada awal tahun baru 2022 ini koperasi Al Azhar merupakan koperasi yang pertama kali RAT tahun buku 2021. Apresiasi yang luar biasa dari kami Dinas Koperasi UKM untuk koperasi ini dan mudah-mudahan koperasi ini akan lebih baik lagi ke depannya. Dari Dinas Koperasi Kebetulan, Bapak-Ibu semuanya, di awal tahun baru, hari Jumat, malam Sabtu, seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi di strukturalnya, dari Kepala Dinas, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, terkecuali saya, harus meninggalkan Dinas Koperasi yang sudah bertahun-tahun kita bersama, mohon maaf jika banyak hal-hal yang masih belum kami kerjakan untuk kebaikan koperasi yang akan datang. Baik, Kepala Dinas Sekretaris maupun para bidang, mohon dimaafkan jika masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kami kepada masyarakat, wabil khusus koperasi al -Azhar. Namun, apa yang sudah kami lakukan kepada koperasi lazar termasuk pembinaan dan memberikan penghargaan seperti kemarin koperasi berprestasi juga perhatian kita dari Pemda Kota Tangerang Selatan khususnya di bidang koperasi memberikan printer untuk toko koperasi ya Alazhar termasuk juga sembako Alazhar termasuk koperasi yang mendapat prioritas untuk itu tapi itu masih jauh dari harapan ingin kita bisa memberikan yang terbaik lagi ke depan yang terbaik lagi untuk koperasi-koperasi di Kota Tangerang Selatan. Namun dengan situasi pandemi seperti ini masih banyak program-program kami yang belum dilaksanakan mudah-mudahan dengan kepala dinas yang baru dan kembali Pak Warman menjadi kepala dinas koperasi Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan membawa dinas ini lebih baik ke depannya. Dan oh. alhamdulillah Koperasi Al Azhar ini merupakan koperasi yang pertama melaksanakan RAT, tapi mohon maaf belum bisa memberikan sertifikat karena masih penandatangannya, penandatangannya sementara Pak Deden dan saya sudah mengikuti pelantikan mutasi ke dinas lain, sementara dinas baru sudah harus ada di sini tapi belum belum duduk karena masih sedang beres-beres di dinasnya masing-masing. RAT merupakan kewajiban bagi pengurus koperasi mempertanggungjawabkan tahun buku 2021. Mudah-mudahan eh, amanah yang setelah diemban bisa mensejahterakan anggota hari ini, tahun kemarin, dan juga untuk tahun yang akan datang. Selamat melaksanakan RAT. Pesan kami semuanya, jangan pernah lelah memajukan kooperasi di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Mudah-mudahan putra-putri Al-Azhar juga mengenal kehidupan berkooperasi sejak dari sekolah dengan bimbingan para ibu bapak guru, dan kedepannya mereka juga bisa menjadi pelaku-pelaku kooperasi yang amanah sesuai dengan ajaran dan contoh yang telah diberikan oleh para guru dan pendidik di Al-Azhar saya secara pribadi sekali lagi mohon maaf mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya 9 tahun saya bertugas di dinas ini masih banyak kekurangan yang harus dilakukan mudah-mudahan kabinet yang akan datang kepala dinas yang akan datang jauh lebih baik lagi daripada yang sudah kami lakukan mohon maaf selamat terate bila wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa ngomong panjang, ibunya sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Ketua Yayasan Muslim BSD, Bapak Dr. Andes Haji Uus Martawijaya, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, yang terhormat. Pengurus Yayasan Muslim BSD beserta jajarannya yang terhormat, Ketua Pelaksana Harian Al-Azhar BSD beserta jajarannya yang terhormat, Pengawas Koperasi Perguruan Al-Azhar BSD yang terhormat, Kepala Sekolah TK, SD, SMP. SMA Islam Al Azhar BSD beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SD dan SMP Al Azhar BSD at Medland, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh anggota koperasi Perguruan Al Azhar BSD. Dan saya bang, dan yang saya banggakan Bapak Ibu pengurus koperasi periode 2021-2023 Dengan ini saya akan buka sidang pleno 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka sidang pleno 1. pembahasan jadwal acara rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar BSD Senin 03 Januari 2022 yang dimana nanti untuk Rondon acara akan di share screen di layar monitor. Jadi peserta anggota kooperasi bisa melihat rondon acara untuk hari ini bisa lihat bisa dilihat di share screen yang sudah ditampilkan. Untuk rundown acara ini, apakah dapat disetujui? Setuju. Kalau setuju, mohon izin untuk rest Setuju. Para anggota oh. semuanya. Setuju? Setuju. 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 Terima kasih. Di dalam Setuju, Pak. Setuju, Pak dilanjutkan baik Maaf. keputusan tujuh ya. ya, baik sudah, terima kasih keputusan rapat anggota tahun tahunan 2021 koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD nomor titik dua garis miring Keputusan Garis Miring RAT Garis Miring Kopkar Garis Miring 1 Garis Miring 2022 tentang jadwal acara rapat anggota tahunan Dengan rahmat Allah yang Maha Esa rapat anggota tahunan koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD menimbang dan seterusnya mengikat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan jadwal acara rapat anggota tahunan koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD tahun buku 2021 pertama jadwal rapat jadwal acara RAT koperasi karyawan Perguruan Al-Azhar BSD secara rinci terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, jadwal acara ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan RAT (Koperasi Karyawan) Perguruan Al-Azhar BSD. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Sidang Ketua Rahmat Rizki Basuki SPD Notulen Ayuda Yulia SSI. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang tata tertib. Tata tertib ini akan saya bacakan bab per bab. Nanti untuk tata tertib ini akan di-share screen pada layar monitor. Untuk tata tertib ini akan saya bacakan sekali lagi bab per bab. Apakah disetujui? Pak, bertujuh, bertujuh, tujuh. Terima, Pak. tujuh, tujuh, tujuh. Oke, okay. baik. Mohon izin para anggota dan pengawas, saya buka masker. Tata tertib rapat anggota tahunan. Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar BSD Tahun Buku 2021 Bab 1 Dasar Bab 2 Maaf, mohon izin. Bisa dilihat di layar monitor untuk Bab 1 Dasar apakah disetujui? Disetujui? Setuju. Setuju. Terima kasih. Bab dua, nama dan waktu dan tempat penyelenggaraan. Apakah disetujui? Setuju. 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 Bab tiga, maksud Tujuk. dan tujuan. Setuju langtama Bapak 4 peserta rapat Apakah disetujui? Setuju. Setuju. Apakah aman? Setuju. Bab 5 kewajiban Tidak. dan hak peserta rapat. Apakah disetujui? Setuju. 7 Pasal 6 pimpinan rapat Bab 6 Maaf Bab 6 pimpinan rapat Apakah disetujui? 7 7 7 Bab 7 forum hasil rapat dan pandangan umum apakah disetujui setuju 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 lanjut bab 9 penutup apakah disetujui setuju Setuju. setuju tujuh 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 ya tujuh anton setuju anton cape ya? saya setuju banget. sudah ada sudah kalau anton setuju to palu baik terima kasih demikianlah keputusan yang kita sepakati bersama mengenai tata tertib. Keputusan rapat anggota tahun tahunan 2021 Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar SD nomor titik dua garing keputusan garing garis miring RAT garis miring Kopkar Garis Miring 1 Garis Miring 2022 tentang tata tertib rapat anggota tahunan dengan rahmat Allah yang Maha Esa rapat anggota tahunan koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan tata tertib rapat anggota tahunan koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD tahun buku 2021. Pertama, tata tertib RAT Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar BSD secara rinci terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tata tertib ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan RAT Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar BSD. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 03 Januari pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Ketua Rahmat Rizki Basuki, S.Pd. Notulen Ayu Dayulia, S.Si. Alhamdulillahirabbilalamin. Dengan ini Selanjutnya, Palu Sidang Pleno saya serahkan kepada Ketua Sidang. Selanjutnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, Pak Rusidang, saya terima. Baik, mengingat agenda acara yang sudah disepakati pada sidang Pleno satu tadi Bapak-Ibu yang kami hormati, Bapak-Ibu anggota dan undangan yang hadir. Agenda selanjutnya yang terdiri dari laporan ya laporan atau penyampaian ya penyampaian LPJ dari ketua dari pengurus koperasi yaitu disampaikan oleh ketua koperasi Karyawan Alazar BSD tahun 2021 akan menyampaikan laporan pengurus yang nanti akan ada sekitar 20 menit, maksimal 20 menit di agenda bisa menyampaikan laporan dari pengurus. Setelah itu nanti akan ada laporan dari pengawas lalu dilanjutkan dengan tanya jawab, sesi tanya jawab dan pandangan umum dari anggota untuk memutuskan menerima atau menolak dari laporan pengurus dan pengawas tahun buku 2021. Baik, setelah ini akan kami panggilkan ketua koperasi Bapak Sutoyo Untadir Makorniasari untuk bergabung bersama kami, Bapak Ketua Koperasi Bapak Sutoyo S.D. dipersilakan. terima kasih kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu tamu undangan, apabila mau live duluan, masih dipersilahkan dan apabila mau lanjut terima kasih. Mungkin bisa membantu menilai perkembangan kooperasi perguruan Al Azhar Bumi Serpong Damai. Ya, Bap Bapak Ibu eh, anggota kooperasi perguruan Al Azhar BSD periode 2021-2023 tahun buku 2021. Saya akan selaku ketua akan menyampaikan Laporan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2021. Berikut Nina organisasi bidang organisasi kita mempunyai visi menjadi koperasi sehat dan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional. Untuk berikutnya, misi kita, Kopkar Al-Azhar BSD, satu, memperbaharui dokumen legalitas usaha dan aset, dua, melaksanakan empat kali pelatihan peningkatan mutu SDM, pengurus, dan pegawai dalam tata kelola koperasi. Tiga, menjalankan usaha koperasi dengan maksimal sesuai kondisi pandemi. Empat, pendapatan bruto naik 10 persen dari pendapatan bruto tahun buku 2020 rekondisi pandemi COVID-19. 5 memperoleh selisih hasil usaha SHU 10% dari pendapatan bruto. 6. Kita memiliki rata-rata partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi di atas 50%. Data anggota Berikut data anggota awal tahun, kita memiliki 287 anggota. Ya, berjalannya di tahun 2021 ini anggota baru 15 orang, dan anggota yang keluar 31 orang. Ini mungkin eh, pensiun dan resign bekerja di lingkungan Al-Azhar BSD. Sehingga di akhir tahun 2021 kita ada 271 anggota. Terdiri dari anggota biasa itu adalah 191 itu pegawai Al Azhar BSD. Anggota luar biasa ada 80. Terdiri dari supir antar jemput dan pedagang kantin. kita memiliki apresiasi dan penghargaan koperasi berpredikat koperasi sehat untuk LPC tahun 2020. Pada bulan Maret 2021 kemarin kita diadakan uji petik mendapatkan nilai 82,27. Terus penerima hibah modal usaha tahun 2021 penerima hadiah koperasi berprestasi berupa satu unit printer, penyelenggaran RAT pertama di Kota Tangerang Selatan tahun buku 2021. Terima kasih tadi Bu Haji Nur sudah menyampaikan bahwa Al-Azhar BSD adalah penyelenggara RAT atau RAT pertama di Kota Tangerang Selatan di tahun buku 2021. Yang mau tepuk tangan boleh pak, biar nggak sepaneng. <laughs> Dua bidang usaha untuk perlu diketahui unit usaha kita tuh ada enam. Yang warna hijau ini yang alhamdulillah berpendapatan cukup walaupun tidak lebih karena kondisi kondisi pandemi ini terdiri dari simpan pinjam, albes biru ini yang tadi mati suri, ya mudah-mudahan ke depan bangkit kembali. Terdiri dari kantin dan antar jemput. Mitra usaha, Bapak Ibu, kita alhamdulillah memiliki mitra usaha terdiri dari Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bank Muamalat Indonesia cabang BSD, Bank Jabar Banten cabang Balaraja, Bank Syariah Indonesia cabang Bintaro, Bank Jatim kantor cabang Depok, CV Arvian Jaya, ini PT Krisan Jaya Makmur, Ajeng Wahyu Manunggal dan Yani usaha berhias dan outlet Mitra Indo Grosir atau OMI PT Mikatama Unika Indonesia PT Sinar Sosro Indonesia berikut yang telah membantu perjalanannya atau ikut mensukseskan kooperasi kita semua yang ketiga bidang keuangan bisa sampaikan pendapatan bruto di sini kita dari usaha, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di layar HP atau layar laptop masing-masing. Pendapatan dari tiap unit usaha, silakan di-zoom ke di layar masing-masing. Nomor tujuh ini, pendapatan lain-lain sembako, Dinkop, kita pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi, bentuk sembako, dan kita jual dengan.

pengeluaran atau biaya karena kita kena beban biaya total biaya di sini ada kewajiban organisasi operasional usaha jengga total biayanya satu miliar 947 juta 417.446 rupiah Rincian biaya masing-masing usaha, pengeluaran biaya di sini mungkin lagi Bapak Ibu silakan di zoom di HP atau laptopnya masing-masing pengeluaran biaya ada terdapat rinciannya di sini terdiri ya kita sudah cicilan seragam yayasan waktu di direlokasikan ke koperasi kita udah mencicil 40 juta total biaya 1 miliar 947 juta 417.446 rupiah ya yang masih Zoom yang mau nge-zoom di ini silahkan mau lihat saya tunggu mau melihat rincian biaya. Oke, Bapak Ibu. Berikut SHU atau sisa hasil usaha adalah rumusnya pendapatan dikurangin biaya sama dengan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, SHU sebelum pajak kita jumlahnya alhamdulillah di masa pandemi ini kita mendapatkan nilai 214 juta rupiah pajak 0,5 persen dari pendapatan 10 juta rupiah SHU setelah pajak

02 Indeks jasa Sukarela 0,00718 Berikutnya Perbandingan serapan biaya bidang usaha dan kewajiban organisasi Total biaya tahun buku 2020 3 miliar 7 juta 745.532 rupiah tahun total biaya tahun buku 2021 1 miliar 947 juta 417.446 rupiah sehingga angka serapan biaya turun 35,25 persen. posisi keuangan kita Koperasi Karyawan Perguruan Al Azhar BSD neraca per 31 Desember 2021 yang satu ada aktiva lancar. silahkan kalau mau di zoom memang tulisannya sudah dan sudah di-share ke link Zoom kita Bapak Ibu untuk aktiva lancar atau pasiva sehingga kita aktiva lancarnya jumlah aktiva tetap jumlah aktiva tidak berwujud dan total aktiva 5 miliar 906 juta 98.731 rupiah. Dan untuk pasifah, ada kewajiban lancar, dan jumlah kewajiban lancar, dan modal sendiri. Kalau mau lihat di link, zoom sudah di kita share Bapak-Ibu, kalau melihat di layar ini mungkin terlalu kecil tulisannya. Total pasifah, Lima miliar sembilan juta tujuh ratus tiga rupiah. Berikut, kita punya rencana kerja tahun buku 2022. ribu Kita harus pembaharuan legalitas organisasi usaha dan aset. Mungkin takut ada yang nanya mengenai aset tanah kita, agak eh, belum terrealisasi karena sifatnya dari perseroangan ke lembaga. Jadi, prosesnya agak lama, kecuali dari lembaga ke perorangan mungkin akan lebih cepat. Jadi, mohon maaf, eh, sampai tahun ini untuk aset tanah kita di Perumahan Al-Falah belum selesai. Insya Allah secepatnya di awal tahun ini mudah-mudahan sudah selesai. Rencana kerja berikutnya kita akan mengadakan rekonstruksi utang usaha kepada alokasi seragam dari yayasan ke koperasi dengan mengajukan pemutihan nilai barang yang tidak sesuai yang tidak bisa dijual karena penggunaan penggunaan seragam ini merupakan adalah perubahan fisik barang pudar sesnya tidak normal. Setelah kita analisa, kurang lebih senilai 70 sampai 80 juta rupiah dari sisa utang. Untuk berikutnya, rencana kerja kita tahun depan mengajukan tahun ini ya, tahun 2022 mengajukan penyertaan modal usaha non bank yakni kepada Yayasan Muslim BSC untuk membiayai simpan pinjam dan pengadaan seragam dengan sistem bagi hasil. Berikutnya mengusulkan pembukaan kantin terbatas khusus bagi pegawai yang masuk atau PTMT dengan sistem takeaway atau minuman dan makan siang untuk pegawai yang masuk bekerja di lingkungan Al-Azhar BSD. Berikutnya revisi regulasi SOP simpan pinjam termasuk penarikan simpanan sukarela. Tujuannya ya kita pemerataan untuk pinjaman koperasi kepada seluruh anggota. Berikutnya realisasi usaha antar jemput siswa Al-Azhar BSD at Medland. Dan yang terakhir penyesuaian tarif biaya fotokopi. Mungkin itu Bapak-Ibu rencana kerja tahun buku 2022 di ya, atas nama kami selaku ketua menyampaikan dan terima kasih atas perkenankan maka mohon maaf sebesar-besarnya Sekian dan terima kasih. Simbol kami sejahtera bersama Koperasi Al Azhar BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi undang bersama kami ya di sini ada. pengalaman awas yang akan menyampaikan laporan awas satu kepada Ibu Nina Merah dipersilakan thank mm -hmm. you Ya, Mas Gunung Mai Satedan yang kili oleh Ibu Nurhayati SAgMPD Yang kami hormati Pak Yatan Kristen Operasi Gusar Bidjet Medlab Mitra Kasih Karyawan Al-Azhar B, Bapak Ibu Pengurus Koperasi Periode 2021 2023 serta Bapak Ibu Anggota Koperasi Al-Azhar BST. alamin. puja dan puji syukur karena Allah SWT di hari pertama di tahun 2022, kita semua dalam keadaan sehat dan hadir pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Perguruan Al-Azhar BST yang Alhamdulillah ini sudah hampir 120 peserta ya hadir di sini Bapak Ibu yang kami hormati izinkan kami pengawas Bapak Suwito Bapak Didi Hidayat dan saya Ibu Nina Mira menyampaikan pengawasan kami selama pelaksanaan koperasi di tahun buku 2021 2020 sampai nanti 2023 Insya Allah yang pertama, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami dapat menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan koperasi karyawan perguruan Al-Azhar BSD tahun 2021. Pengawasan ini memang dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan memonitor pengembangan koperasi. Adapun bidang yang ka kami awasi atau menjadi objek kami adalah bidang manajemen dan organisasi, sumber daya manusia, keadministrasian, kegiatan bidang usaha dan keuangan. Dasar pengawasan kami yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkooperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kooperasi ter... rewoon, perguruan dan rencana anggaran dan program. bapak ibu yang kami hormati luar biasa pengurus tahun ini yang dipimpin oleh bapak sutoyo dan juga dimanage oleh bapak agus kusnedi di era pandemi kami melihat kinerja yang luar biasa dengan kondisi yang memang harus cermat harus cerdas untuk mencari tahu peluang-peluang usaha untuk terus mengembangkan kooperasi di tahun 2021. Adanya peningkatan dalam penataan manajemen dan koordinasi nasional ini dapat lihat adanya perolehan pendapatan usaha, kelengkapan legalitas kooperasi dan website kooperasi dengan keterbatasan waktu dan berkoordinasi yang pegawai juga... operasi program dan kegiatan jadi operasi lain sudah mulai runtuh di saat pandemi namun kooperasi karyawan perguruan Al-Azhar dapat survive ya dengan memiliki cadangan keuangan tentu saja masih ada dan outstanding yang kita miliki walaupun maksimalnya tidak sebesar yang diharapkan Bapak Ibu, insya Allah ya. Tapi insya Allah ada SHU yang bisa dibuat itu, itu saja sudah. Alhamdulillah ya. Makanya saya pikir, kami pikir bahwa kooperasi karyawan kita masih sehat ya. Kemudian untuk bidang sumber daya manusia bahwa pengurus kooperasi sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dedikasi dan loyalitas pengurus sudah sangat baik dengan sifat kerja sukarela uh, tanpa digaji bulanan di sela-sela kesibukan beliau-beliau bekerja untuk terus mengembangkan koperasi dari bulan ke bulan hari hari ke hari bahkan dari jam ke jam ya ini pengurus luar biasa boleh tepuk tangan buat pengurus kita ya uh, kami sangat apresiasi dengan kinerja bapak ibu uh, pengurus di uh, bidang ini bahwa juga perlu kiranya Pelatihan ya secara intens tentang pengelolaan kooperasi secara profesional dan juga pelatihan entrepreneur untuk pegawai serta sharing dari berbagai pelaku dunia usaha untuk peningkatan Sdm yang lebih qualified. Kemudian dari bidang administrasi, memang secara umum juga hasil evaluasi dan pengelolaan sistem administrasi sudah dapat berjalan dengan baik. Di sini ada Pak Arizal, ada keuangannya ada Bumilha, banyak sekali orang-orang hebat. Oh, yang mewakili unit-unit ya yang memang bekerja di koperasi ini dari penggunaan sistem berbasis web, sistem pengajuan dan info sistem suara serta jurnal anggota yang dapat diaksan, menerapkan sistem yang mengikuti perkembangan teknologi dalam pengelolaan baik sistem administrasi keuangan sehingga lebih memudahkan anggota mendapatkan informasi tentang perkembangan koperasi. Mengingat kami sekarang sudah membuka sekolah baru di Medland, artinya kan penambahan anggota sistem kerja juga harus sudah ter terlink ya, terorganisasi dengan Alazar BSD at Medland. Kemudian di bidang usaha sesuai dengan hasil pengawasan kami dari enam bidang di antaranya adalah simpan dan pinjam. Oleh karenanya eh, trust kepercayaan dari lembaga ini masih eh, masih ada ya. Ini artinya akan menjadikan koperasi kita masih dipercaya oleh satu oleh dan juga lembaga-lembaga lain mengembangkan kooperasi kita. Oleh karenanya dihimbau pada para anggota untuk terus uh, menyimpan, simpanan wajibnya ditambah, simpanan sukarela ditambah sehingga uh, apa modal kita juga sebagai owner jadi kooperasi ini bukan punya pengurus bukan punya pengawas, bukan punya manajer, pengurus. Uh, kooperasi kita ini adalah punya semua. Bapak, Ibu, anggota yang di celengsi, yang di BSD adalah owner. Jadi kalau kita punya usaha ownernya, ya Bapak Ibu ini gitu ya. Kalau kita mau berkembang, mau maju terus, ya terus menyimpan ini usaha simpan pinjaminlah, ya menjadi andalan kita sembuhnya ya Bapak Ibu. Kami menghimbau mudah-mudahan di tahun 2002 ini oh ada lagi yang menambahkan sukarelanya oh atau menambah simpanan wajibnya demikian. Kemudian memang antar jemput sekolah memang ini eh, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. saya kemudian fotokopi kami perhatikan juga hanya fotokopi hal-hal tertentu saja tidak rutin seperti kita aktivitas sekolah kemudian usaha kantin apalagi nyaris tidak ada sama, sama sekali kemudian toko Albesmart inilah yang banyak uh, memberikan kontribusi terhadap perkembangan koperasi kita di tahun 2021 alhamdulillah ini juga menjadi andalan ya teruslah bapak ibu untuk melakukan pembelian pembelian smart ini. Kemudian juga termasuknya tahun 2021 memang mengalami fluktuasi usaha ya dibandingkan tahun 2020 ya memang karena kondisi pandemi saat ini. Kemudian jika kita melihat dari perolehan SAU jika membandingkan antara biaya dan pendapatan yang peroleh masih sangat signifikan pendapatannya pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya di samping memang ada faktor-faktor lain dan kondisi usaha saat ini, sehingga kami masih melihat bukan merupakan suatu kerugian. Catatannya bahwa lebih menganalisa kembali secara rutin untuk mengantisipasi lebih awal permasalahan yang muncul dan langsung dapat dicari solusinya. Dalam bidang keuangan, Bapak Ibu, eh, dimohon untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan kooperasi, sehingga langkah yang diambil tidak menyimpang dari aturan perundangan. Dan manajemen keuangan yang lebih efektif dan efisien, ya. Siring dengan terbukanya dua, hampir dua tahun kondisi pandemi ini, pengurus harus cerdas melihat kondisi mana sih peluang-peluang usaha yang harus kita cari ini ya. Apakah kita akan mendirikan apa, membangun apa, membuat apa gitu ya, untuk menambah hasil atau mengganti nanti dari bidang usaha-bidang usaha yang memang matuh, e, kalau kami dapat simpulkan, Alhamdulillah e, secara garis besar Koperasi Karyawan Pengurus Al-Azhar BSD dalam tahun buku 2021 ini menunjukkan kinerja e, satu sehat organisasi, karena dari segi internal, bagaimana partisipasi anggota di dalam e, usaha albesmart Smart khususnya di toko ini masih sangat aktif ya ada kurang lebih 96 persen anggota aktif. Artinya inilah andalan kita. Kalau perlu nanti di tahun 2022 sampai 100 persen. Ya. Amin, insya Allah ya Bapak-Ibu. Kemudian dengan indikator kopera, Koperasi karyawan perguruan al terus membaharui legalitas formalnya, kemudian menjalin hubungan dengan instansi terkait dan membangun komunikasi dengan para anggota. Kemudian berdasarkan hasil penilaian keuangan dan pemeringkatan kooperasi berprestasi kota Tangsel tahun 2021, kooperasi BSD memperoleh predikat kooperasi sehat. Alhamdulillah. Dalam kategori keuangan kooperasi. Bayangkan Bapak-Ibu dan kondisi seperti ini, tapi kooperasi kita punya label, punya predikat kooperasi sehat alhamdulillah ya kemudian ada juga prestasinya di sehat apa di juara satu kooperasi berprestasi kategori kooperasi serba usaha atau KSU Kota Tangsel ini luar biasa ya kan oleh uh, Koperasi juga termasuk pertama di Tangsel di tahun buku 2021. Subhanallah ya. Ha dengan dan indikator koperasi berupaya dengan maksimal untuk terus mengembangkan enam unit di usaha di tahun 2021. Ini cukup berjalan dengan baik, aktivitas juga usaha berjalan lancar. Masih adanya pendapatan SHU, kemudian pendistribusian yang sesuai dengan peran dan jasa anggota serta adanya usaha untuk melakukan efisiensi biaya operasional. Bapak Ibu, mungkin demikian penyampaian dari hasil pengawasan kami, dan kami mengucapkan terima kasih terhadap semua anggota koperasi, semua pengurus, dan yang pasti bahwa jajaran pengurus yayasan pelaksana harian beserta jajaran yang terus mengontrol, termasuk dinas koperasi yang mengawasi pelaksanaan. Kegiatan Koperasi Al Azhar BSD. Oh, ya, Demikian Bapak/Ibu yang kami sampaikan, Jangan kami atas nama pengawas Bapak Suwito oh. SPD, Dokter Andas Haji Dedy Hidayat dan Ibu Nenamira. Ucapan terima kasih, sukses terus Koperasi Karyawan Al Azhar BSD. Demikian, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Pengawas Koperasi atas sambutannya. Baik, setelah ini akan kami undang. Bapak ya, koperasi ya. dan pengawas untuk berdiri bersama duduk bersama kami. Duduk bersama dan pandangan umum dari anggota terkait ya. uh, laporan yang sudah disampaikan uh, dari pengurus dan pengawas untuk uh, laporan tahun buku 2021. Dipersilakan ketua dan pengawas. Ade

Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pimpinan sidang. Ada ketua koperasi dan e, pengawas koperasi. Ya, yeah. jadi sesi kali ini Bapak Ibu mohon izin untuk silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya tanya jawab atau usulan atau mungkin langsung ke pandangan umum terkait laporan pengurus buku di bapak ibu di sini kami akan melihat dulu di kolom chat apakah ada pertanyaan yang tersampaikan di kolom chat. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Okay. Baik, mungkin ada yang mau memberi, memberikan saran, usulan untuk yang sudah disampaikan tadi uh, dari dari tahun. pengurus ya sudah menyampaikan untuk rencana tahun buku 2022 ya. Ayah ada yang mau atau Nah, jika tidak ada, boleh silakan uh, satu orang untuk memberikan pandangan umum untuk menerima atau menolak dari uh, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2021. Silakan jika ada. Oke. Okay. Jika tidak ada berarti nanti jangan jangan nggak bisa ini ya bisa bisa untuk ingin menyampaikan kami anggap bapak ibu seluruh anggota koperasi karyawan alazhar perguruan alazhar BSD sudah bisa menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2021 untuk kemudian akan kami sahkan oleh pimpinan sidang eh, uh, uh, pada sidang pleno 2 ini. Oke, okay, sepakat ya Bapak-Ibu ya. Sepakat, oke okay, baik. Sepakat, Baik, mohon izin akan, kami akan bacakan konsideran keputusan rapat. Keputusan rapat anggota tahunan 2021 Koperasi Karyawan Perguruan Alazar BSD nomor 03 garis miring cap garis miring RAT garis miring KOKAR, garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2021. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, rapat anggota tahunan Koperasi Karyawan Perguruan Al-Azhar BSD menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dari peserta rapat dalam sidang pleno kedua memutuskan menetapkan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD tahun buku 2021. Pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD tahun buku 2021 secara rinci terdapat dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rapat. Kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi karyawan perguruan Al Azhar BSD ini merupakan bukti bahwa pengurus dan pengawas melaksanakan program kerjanya pada tahun buku berjalan yaitu tahun buku 2021. Ketiga, keputusan ini ditetapkan di tanggal 10 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat. Pimpinan sedang ketua di Salmuhinul. Baik, Alhamdulillah uh, telah selesai dan telah tersampaikan. Selamat, uh, terima kasih banyak atas laporan yang sudah disampaikan lap di, pada pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2021 kepada Pak uh, Ketua dan Ibu Pengawas. Uh, kami sampaikan terima kasih. Setelah ini agenda sudah selesai di pleno kedua karena sudah selesai agendanya maka izinkan saya untuk menutup ya sidang pleno kedua RAT rapat anggota tahunan koperasi karyawan berbenah BSD.

alamin Tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu pengumuman-pengumuman. Bapak Ibu anggota Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD, kami undang dengan hormat sekali lagi untuk membacakan door prize dan pengumuman serta distribusi SHU. Yaitu kepada Bapak Arizal M. Yunus dan Ibu Hajah Milha Kurniasari, waktu dan tempat dipersilahkan. <tik>

Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. ya hey, yeah. nah. Apa kabar, Bapak Ibu? Anggota Alhamdulillah tadi ya sudah selesai laporan e, lpj nya dari pengurus dan pengawas, dan Alhamdulillah sudah diterima ya, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. diterima, aman, Berarti, terkendali, lancar. Biasanya kalau udah diterima itu nunggunya nunggu SHU-nya Bu. Waduh, nah. SHU-nya apa kabar nih? Tadi sih Pak Ketua <laughs> bilangnya ada SHU nih. Iya, SHU ada, ditagi langsung itu pasti. <laughs> ya kan? Iya, gitu. baiklah. Parijal nah. SHU-nya, apakah anggota harus ke sini atau gimana kita tanda tangan menu atau bagaimana iya, sih ini Pak? Saya sih pengennya langsung saya tanda tanganin ya Gimana Bapak Ibu? Iya, <laughs> <laughs> tapi karena uh, Bapak Ibu yang ada di zoom kan di rumah masing-masing ya, yang ada Betul. di sini mungkin uh, ya ada, tapi <laughs> mungkin nggak bisa langsung gini. Jadi nanti yeah. SHU-nya kita Transfer, transfer aja ya, ya. Kita ke transfer si Bu ya. Amalat Oke. ya ditunggu ya Bapak Ibu langsung ke Bang Muhammad tapi tapi enggak sekarang Bu nanti sore ya, karena ya kan biasanya biar deg-degannya iya. ada feelingnya nah. ada gitu ya Oke buat liburan benar buat... ya buat liburan ya, Nah betul. Yang Bapak Ibu dan... kalau Bapak Ibu nanti mau mengecek uh, apakah SAU yang diterima sesuai atau tidak nanti bisa langsung ke webnya coba betul. Uh, kita tolong di share screen untuk webnya ya. Nah sambil nah, kita Nah ini ada share screen web iya. Nah Koperasi. ini website nah. kooperasi, nanti Bapak Ibu tinggal buka saja di app org Atau betul. di Google itu bisa ketikkan aja, web, Koperasi web, web, alazar. kooperasi alazarbsd betul. Nah, betul sekali Nanti Bapak Ibu tinggal uh, mengetikkan pin anggota Bapak Ibu Yang biasa ya. Bapak Ibu kalau ke situ tuh yang udah tahu tuh cuma pengen lihat satu Potongan gaji <laughs> itu biasanya, Asyik betul itu. dan kalau misalnya bapak ibu yang Rijal suka lupa-lupa nah, karena dipakainya lupa. sebulan iya. sekali atau <laughs> iya, satu iya, tahun iya. sekali Kali. gitu ya. Gimana, Pak Rijal? Okay. Kalau, kalau lupa, nanti kita share ya. Lupa, ya. Boleh di share pinnya, lagi, pinnya, kita share ya. pinnya iya. di unit masing-masing. Seperti misal itu, kalau ya. di masing-masing ada ya, kita pengurus ada. ya, ada. ada TK, SD, SMP, SMA, SMA. LAKHAR juga ada perwakilan begitu. Okay. Nah, nah Parijal. Ini hebat banget ya okay. di uh, tahun buku 2021 itu nah. aktivitas belanja Albesmart yeah. ya, Anggota ini 96%. Persen. Oh, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Wah, berarti so, 96% persen anggota itu ikut belanja semua ya. Oke. Okay. Terutama teman saya, anak yeah, yeah. uh -huh. saya, kolekan SMA. Nah, SMA Bu, SMA sahabat jajan saya. Jajan semua ke operasi. Eh saya punya sahabat jajan. Besok TK nih punya sahabat jajan kayaknya. <laughs> <Yang paling laughs> Tapi misalnya langsung dekat. Ini, insya Allah ditingkatkan dari jajan jajannya. menjadi kebutuhan pokok. Oh nanti. iya benar-benar gitu. dari jajan sampai ke belanja ya. jadi Belanja sekali. harian. Gitu. Oke. Ya nggak apa-apa karena memang uh, di toko itu uh, salah satu unit oh, bener -bener, usaha maaf. yang Eh, uh, standby ya, memenuhi Betul kebutuhan sekali. Bapak Ibu gitu dari Senin sampai Sabtu, 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 dibuka gitu. sampai jam Sabtu, ya pak ya. Sampai eh. jam Sabtu, Hadiah nih, Pak, nah, dari kooperasi untuk iya. pembelanja terbanyak. Oke, okay, nah. ya. saya jadi Siapakah pembelanja jadi ciut terbanyak. nih? Orang saya belanjanya dikit <laughs> gitu. Saya pegang <sejak> kebagian, <laughs> Pak. Iya gitu, tapi gak apa-apa. Berarti ada bapak ibu anggota yang memang. Uh, Intens banget gitu ya, jadi Betul. memang uh, concern banget untuk belanja terus di Albesmart sehingga Betul, alhamdulillah belanjanya jadi terbanyak ya. Betul oh, sekali, kita benar, benar, sudah benar. memilih lima pembelanja okay. terbanyak ya. Siap, siap. Ya, close aja dulu yang itu, nanti okay. buka yang sebelahnya, pak. Ya, Baik. Okay. saya tahu paritnya. Okay. Kita siapa ini itu. ya, nanti kita kasih langsung kita kasih hadiah yeah. ya. Langsung hadiahnya. diberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa, Pak? voucher ya voucher okay. belanja ya di full screen Pak. jadi full screen full screen iya di full screen nanti kelihatan itu <laughs> yang bawah mak nah bawah. voucher belanjanya biar uh, Dibasal, semua Pak. yang mendapatkan voucher juga kembali akhirnya ke aktivitas bapak ibu transaksi di iya. albesmart seperti itu ya yang bawah insyaallah albesmart selalu menyediakan kebutuhan anggota mulai dari beras ada ya Pak ya ada beras, beras sembako minyak, ya gula semuanya. kemarin waktu pas minyak lagi langka-langka di albe Al ada banyak. Bu ada Bu banyak. di albesmat nah jadi yang kita... ya, meskipun dibatasi ya sampai 3 uh, dua ya jadi bulanannya cuma dua, cuman dua. Ya, uh -huh. betul kemarin saya mau beli tiga Bu enggak boleh tapi, ya tapi di rumah udah apa -apa banyak pengurus, emang enggak boleh <laughs> <laughs> di rumah udah banyak <laughs> baik Nah, Oke. kita mulai ya dari ya, pembelanja terbanyak kelima. Oke, oh berarti ini yang lima tertinggi ya, lima lima teratas. Ter ya. Pembelanja terbanyak. Wah. iya, aduh, ini ternyata siapa nih? Siapa nih? Ternyata siapa? setelah saya intip nih, waduh, kayaknya apa? ternyata saya jadi enggak enak sendiri, enak ya, mau nyebutin enggak enak, mau saya aja yang nyebutin deh. Oke, kalau gitu biar saya aja. Oke, ke wah ini kayaknya udah kelebihan. Nah. Nah. nah, waduh, sama ya saya Tawan muncul Bukrim, nih. Krim, ya, SPD. ini ketahuan banyak belanja, terba terbanyak kelima, ya. terbanyak Jadi, ini belanja terbanyak kelima ya. Terbanyak kelima. terbanyak kelima. Terbanyak kelima. Belanja terbanyak kelima. Ya mendapatkan voucher dua ratus ribu rupiah. Ribu, ya. Alhamdulillah. Iya. Ini kepala sekolah terbaiknya. Ya. Kepala sekolah jangan-jangan <laughs> ini jangan-jangan nanti ya kepala sekolah yang lain juga ini ya, Balapan ya. Iya. <laughs> Jadi ditunggu dua. untuk ya, betul, kepala sekolah betul. TK, SD, betul. SMP ya, dan yang lain. Ini udah tahu ini banyak utangnya ini SMA ya. Iya, okay. Ini saya saya kasih bocoran. Nah. Pak Haji Muhammad Mukrim ini belanja uh -uh. Suka gini. Pak, kopi ambil, ambil. Oh, iya, benar, benar, benar. Keren Aduh, saya besok mampir um, ah, ke ruangannya Pak Mukrim. Ah. Pak yeah. Mukrim, kopi ambil. Yeah. <laughs> siap, siap. Oke, okay. ambil. Iya, iya, gitu ya, ya. ya, ini, okay. ini bukan gara-gara MC-nya, bukan ya? guru SMA bukan, ya, bukan, ya? Bukan. ya, bukan. ya. nanti kita lihat. Jangan-jangan saya juga nih. <laughs> Oke, kita ya, kita ke Oke, okay, yang keempat terbesar, ya, nah, empat nah, empat yang keempat. Nah, yang keempat masih sama dapatnya 200 ya, Bu, ya. Iya, uh, 200 beda, jauh, beda jauh. beda jauh eh Siapa yang keempat coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Ya, uh. apa? Andes Lukman Hake. <laughs> Wah, oh, sebelah saya, <laughs> saya Bu. Enggak bisa kalau <laughs> enggak ya. Soalnya saya biasa. Ini. Biasa, Kopi. Uh, itu biasa kopi udah benar. Kopi itu memang. Pak Mukrim, iya. Pak Mukrim sama Pak Lukman tuh sama kopi, kopi biasanya. Kalau habis makan tuh enggak enak kalau enggak ngopi <tuk> kan. Selamat <tuk> kepada <tuk> Pak Haji Muhammad Mukrim serta jadi Bapak Dokter Andes Lukman. Jangan-jangan ya. belanjanya sama ya kopi doang. Iya, iya. Karena memang jumlahnya juga tidak, <tuk> ya, tidak gak jauh, jauh ya, enggak jauh ya. ya. Oke, okay. Nah, Begitu yang nah. ketiga siapa nih, Bu? Nah, yang ketiga adalah

Pak sebagai ya, ya, ya. sebagai informasi nih. Hmm, hmm, gimana? Kita sebetulnya pengurus nah. ini memang berencana membuka ya. Oh iya iya membuka iya betul betul. Albesmat albersmat mini gitu ya di iya, betul, tempatnya betul. Bapak Ibu. Nah, Dago, Bukit Dago ah, boleh. boleh di tempatnya Butitin mungkin. Nah, itu ini kayaknya terinspirasi Butitin. dengan Butitin nih. Kayaknya Butitin yeah. itu Uh, memang mem mempunyai usaha yang nanti disupport oleh uh, Albesmart, Albe gitu Baik jadi itu. dalam pengadaan barang-barang uh, yang memang pas kebutuhannya ada di warungnya butitin gitu nah. itu pas banget ya Nah Insya Allah dari segi pembiayaan yang tadinya 2 juta ya Bu Betul. bisa kita tingkatkan Jadi Betul kalau Bapak Ibu mengajukan sali. mau bikin warung di rumahnya ya di supaya ya. kanan kirinya itu bisa belanja uh, langsung. belanja langsung nah suppliernya ada di Pak Riko nah, ya nah, di koordinator nah, toko gila, nah, nah, langsung nah. minta oh, ya, ke Pak Riko untuk dinaikkan limitnya Pas. dari 2 juta menjadi Jadi 10 juta. 10 juta. <laughs> <laughs> gak cukup. Motonga, eh, iya. tuh. <laughs> Bagian iya. simpin bilangnya gak cukup. <laughs> tenang katanya. Tenang. Ada simpanannya soalnya. <laughs> <laughs> Jadi tenang katanya. Mau mau ngasih 10 juta boleh. Ada simpanannya saya pegang. Yeah. <laughs> Baiklah. Okay. Ini yang nomor 2 kayaknya enggak perlu Nah, diambil. yang nomor 2 ya. Nomor 2 sama nomor 1 kayaknya buat kita kayaknya. Kayaknya nomor buat MC satu. ya. Nanti kita bisa naik loh, <laughs> ya kan? <laughs> siapa itu. Untuk yang kedua, siapa, Pak? Untuk peringkat kedua ini. Oh, oh ya, sebentar. Buti tuh mendapatkan tadi voucher Rp250.000, ya. Poucher nomor 2. Siapa dia? Ya, siapa? wah enggak jadi <laughs> nih enggak nomor 2 aja. aja memang Siapa? Ya, Wah. Tia Nastia. Wah. Gak enak saya. Curiga, curiga Nggak ini kita ini. curiga. Jangan-jangan <laughs> ini jangan-jangan. Belajarnya banyak banget nih. Waduh. <laughs> ini ini digabung gak ini? Jangan-jangan jangan digabung. Jangan-jangan. Iya, <laughs> jangan-jangan Kalau Pak. kata Pak ini? Ketua itu, uh, itu urusan istri. Ya? Ya. Ja jadi Mates, begini, ya? Uh, Bu belanja, nih ATM-nya gitu. Belanja. Iya, kayaknya, nah, Koperasi. kayaknya nah, begitu, kayaknya, gitu. Kayaknya. Ya, Butia Nastia ya dari TK Islam Al Azhar BSD. Okay. Alhamdulillah dapat voucher dua ratus tujuh puluh lima ribu. Nah. Tapi Butia ini memang langganan ya. Kayanya langganan <laughs> e mendapat. Oh voucher iya ya, dapat voucher ya, ya, ya tahun langganan. Nah, seber... tiap tahun, nah, ini... Alhamdulillah. Kemarin tahun, tahun lalu umroh, umroh ya, Alhamdulillah. Ya. Nah ini memang. <laughs> iya oh, ya, ya. betul. Fouchernya nanti kita gunting-gunting aja kayak ya, kayaknya. Iya Jaminannya ketua koperasi. Enggak takutnya gini. Kok oh, butih banyak banget banyak. Iya saya soalnya habis nungguin ketua koperasi sampai jam berapa gitu. Jadi <laughs> belanja dulu saya katanya. Wah, ini kayaknya begitu. <laughs> Oke, okay, baik Ya baik. Nah, yang pertama ya, yang Bu ya. Yang pertama ini pembelanja terbanyak. Ini contoh Klu-nya adalah wakil kepala sekolah. Oh iya wakil ah, kepala Siapakah kita deg-degan nih. Kayaknya unit yang belum ada muncul nih saya. Ah, dari SD <laughs> dari ada nggak ya? Lakha, uh, SMA Pek. ada, LAKHAR Pek. udah, ya. TK udah, SMP udah. Ya. <laughs> Selamat e, kayak kayaknya, kayaknya, kayaknya. Ya. ini. Baik, ya, yang yuk. pertama pembelanja terbanyak di tahun buku 2021 diperoleh oleh Siapakah dia? Jeng-jeng-jreng. Ya, yeah, Bapak, Bapak Malik Malaikul Islam. Islam. Dari SD selama lagi SD, pas banget berarti ya. Selamat Pak Malik. Waduh. Selamat Pak Malik. Masya Allah. Totalnya kurang lebih berapa juta bu? 30 juta ya? Kurang lebih belanjanya lebih dari 25 puluh juta rupiah ya, lebih dari 25 juta. dalam satu tahun. E, iya betul. Lebih Wah, dari dua puluh lima juta rupiah. Tuh, Pak Malik. coba Pak, Hai, Malik, Pak Malik bisa dipin gak? itu mau Bisa dijual di lah, sama ya, amali, Engga enggak di pilihan ya? <laughs> enggak ya dia nggak aktifin kamera temen, Bila, saya, rumah. saya okay. di rumah okay. itu soalnya ini bu mau bikin A toko satelit di SGP nah ya, <laughs> betul <laughs> <Pemali>. kita buka toko satelit aja biar teman saya Bu Muna belanjanya dekat gitu <laughs> ya Pak Malik <tuk> ini halo Pak Malik Ya, ya. halo, halo, ya. terima kasih. Oh, aduh, alhamdulillah. A kenapa, Pak? Vouchernya gimana? Oh, vouchernya pak? lagi di jalan, ya? Oh, nih, pak. mau liburan lagi ya? Mudik kayaknya <laughs> Pak, vouchernya buat kita ya, berdua itu ya, itu Pak. Pak, <laughs> pak ini Belajarnya di belakang mobil ya, Pak? Kita bukan. Mau <laughs> libur. libur Pak Malik. Selamat berlibur. Ya sudah, si, oke, selamat. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya, hati -hati ya sekali lagi, selamat kepada lima pembelanja terbanyak selama tahun buku 2021. 2021. Ya. Baik, terima kasih oke, Bapak terima Ibu kasih. yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam usaha koperasi, khususnya di toko al, -Azhar al BSD ya, ya atau toko Albesmad. Ini memang. Uh, hampir semua kebutuhan ada ya hampir semua kebutuhan ada karena memang kita di dipa, dipasok ya atau Betul. Di, di, didukung banget ya oleh Betul. pihak Indogrosir ya Indogrosir itu seperti Alfamart Indomaret ya Bapak Betul. Dan Ibu. Dan ya. harganya memang Betul. tidak jauh berbeda. Iya. Bahkan ada yang ketika mohon maaf ya kita yeah. sebut merek ya. Mm -hmm. Alfamart dan Indomaret itu jauh lebih mahal di kita mm. malah bisa lebih, lebih, lebih promo ya, ada promonya juga. Tambahan gitu. lagi kan SHU-nya buat kita juga Nah, itu dia. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. kita. Itu Begitu dia ya. alhamdulillahnya. Nah. Hei, apakah stop. hanya untuk pembelanja terbanyak nah, saja di nih Pak? Ini dia. Ada door prize enggak sih? Ya, <laughs> kalau yang pinjam paling banyak ada ya? <laughs> Aduh, saya kena lagi ini. <laughs> Oke, boleh, okay, yang misi, boleh yang di stop, terbanyak. stop, 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 <laughs> Oke. Oke. Pindah ke yang nah, kita sebelah, ke Wills. Nah, Bapak Ibu, kita ada berapa ya? Nah, kita ada 271 anggota, Bu. Nah, 271 271, 271 anggota ini 271 anggota ini akan kita berikan voucher eh uh, ya senilai Rp100.000. Rp100.000 ribu. Ribu iya. untuk Tapi enggak mungkin 271 orang iya. ya. <laughs> jebol dong, jebol dong. <laughs> 20 <laughs> 20 iya. 20 orang aja, Bu. 20 orang aja ya. Mm, enggak jangan lah jangan ya kebanyakan uh, ya? aduh masya allah Banyakan ini bendahara ya. <laughs> nih oh my god tolong berapa, di berapa bendahara. Bu? berapa bu sepuluh <laughs> sepuluh dulu deh okay, 10 10 dulu ya. oke 10 sepuluh dulu ya untuk pembelai iya. apa namanya door prize untuk anggota ya iya. dengan 10. nominalnya berapa seratus ribu seratus ribu rupiah okay. ya. kita lihat nah ini sudah ada ya di share aja pak nah diserah. kita pakai karena bapak ibu di rumah ya jadi kalau uh, kalau datang ke sini kan enggak enak. Iya. Udah. Nah, ini basisnya digital kita. Enggak mungkin potongannya <laughs> iya, pakai kertas ini, lagi. Ini kayaknya gitu. rata pertama yang digital ini, Nah, <laughs> Pak, ini uh, Iya. Kalau tadi pembelanja terbanyak, uh -huh. kita enggak ada harapan. Iya, enggak ada harapan, Bu. Gak ini harapannya ada. di sini nih. Harapannya di sini. <laughs> Tapi mohon maaf ya, Bapak Ibu tadi yang uh, menerima voucher belanja terbanyak, ada lima tadi. Kalau nanti namanya keluar kita mohon maaf ya enggak dapat lagi ya. Betul, gitu. jadi, untuk pemerataan gitu, ya. Nah, yang lima orang tadi uh, pimpinan saya itu jadi enggak <gak> dapat dulu ya Bapak Ibu yang tadi berlima. Nanti kalaupun namanya keluar bisa dicoret gitu ya. Oke, okay, sepuluh ya, orang ya. Iya, betul. Voucher pertama kita putar Pak Rizky. Klik yang tengahnya Pak, klik yang tengahnya. Okay, ya, siap. Siapakah dia? Satu, ya. dua, tiga. Ya silahkan ditekan. Wah, wow, itu sampai nggak kelihatan tuh bu. Wah wow, siapa? Berhenti di manakah itu? Siapa iya. kan dia? Nanti muncul namanya. Milha Kurniasari klik. Bismillah. Wow, Wah, Syamsuri. Pak Samsudin dari kantin ya. Oh BSI. Oh, BSI. oh iya Pak Samsudin BSI. BSI. Selamat ya. Voucher 100.000 ribu belanja di Albesmart ya. Oke, klik remove, klik remove ya. Nanti dapat lagi dia nanti ya. Oke, seratus ribu yang kedua. kedua satu dua tiga yeah. siapakah Siapa ya? aduh wah oh, pak muhar SMA ini SMA ini teman, teman jajan ayo. ya teman jajan. teman jajan saya selamat <laughs> okay, dirimu. dua ya. ya ya lanjut yang ketiga udah ada BSI udah ada SMA Aduh. ya yeah. SMA, sama lagi juga nggak apa-apa sih saya mah. Siapa? Nah, siapa nih? Pak Ahmad Arif. dari driver ya? Driver ya? Waduh. Ahmad Arif. Enggak apa-apa buat ini apa? Bekal waktu ke Albert, apa ke Iya. <laughs> <laughs> yeah. Lanjut. Lanjut, Pak, yang keempat. Yang keempat pegawai mudah-mudahan ada perwakilan Karena dari pegawai ya. ya doa nih yang kencang iya. nih ya wah pak pak pa, kabak saya nih pak Enmulyana nih bapak kabak ini dapat waduh ini enggak ya, kayaknya nggak aci, aci ya kayaknya iya. dikasih ke pak rijal kalau ini <laughs> kayaknya dapat kmc ini ada ya ya bisa langsung ngambil nanti itu saya belanja ya gitu. sekarang yang keberapa? ke berapa ke yang kelima oke Silakan. Waduh, lakar udah keluar nih. SMP belum nih, TK TK juga belum. TK belum. Eh. Nah, Bu wow, Budi TK pas banget ya. Bu Budi TK ya. Bu Budi, Wah, Budi TK. Nah, Bu Budi TK. Bu Budi. kalau TK makan dekat ya. Tinggal ngetok doang. Tok 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 ya. <laughs> Belanja pakai voucher. Okay. Voucher yang keenam, ke Bapak Ibu. yo diklik lagi, Pak. Iya. Yeah. <screws> nama Bapak ada apa? ada semua tuh mm Pak tuh. Jumlahnya tuh 271 tadi. Udah keluar berapa? Nih? Wah, Pak oh, Andi. Andi Pak Andi Supardi, TK juga ya? Uh... Kantin. kantin. Oh, kantin. Oh, kantin. Pak Andi kantin. Iya. <discut>, <Kristen> Kata Pak Wito tuh yang kenceng muternya. Muternya yang kencang ya Yang ketujuh Kok nama saya kayaknya enggak okay. ada juga ke nih. Ada ya, ya tapi ya. Nama saya enggak nah, ada. Ada lah. Milha. Wah, Wah bu cici, iya bu cici, ya, nah, mas, eh, biasanya nanti, nih. nanti biasanya dikasih ke saya biasanya, Enggak biasanya kopi Iya, kopi, oke smp lanjut. dari smp bu cici ya lanjut doa makin dikencengin, delapan, aduh tenang bapak ibu yang setelah seratus nanti kita kasih lagi ya selain seratus ya, Iya. Siapa, siapa ini? Itu? Wah, uh, SMP lagi, uh, Yuyun. Ini curang, kirain wah yu Yuyun. Ketua <laughs> ketua -yunya Yuyun, Yuniati, ya SMP. Nih. ketua di SMP banyak muncul SMP ini. Bagaimana ini? Ya. oke, okay, di remove, klik remove, remove. Oke, okay. ini, ini yang terakhir, ya? Sepuluh, ya? Sembilan, sekarang sembilan, ya? Ya, sembilan, yang okay. ke sembilan, yang ke sembilan, Enang. Iya, okay. di situ tuh ada tuh nama saya juga harusnya muncul, cil, lebih cil banget. Siapa ya? Wah, Sampai Bu Sampai Sri Hayati, Haya -haya. ya dari Masya SD al lazar SD. alhamdulillah. Dari SD. Ini wakil-wakil pada Iyi. zaman ya. Eh. terakhir ya, Bapak Ibu terakhir. Terakhir ya, yang seratus ribu vouchernya. terakhir. Voucher. Okay. Oke. Okay. <tuk> nah ini dia siapa pak parasit wah wow, dari antar jemput ya antar wow, jemput pas ya tuh oke tepuk tangan oke untuk Bapak tepuk tangan Ibu. buat 10 pemenang Aduh. ya mohon maaf tidak kita ulangi ya penyebutannya tapi nanti sudah dicatat akan diberikan vouchernya ya betul jadi kata kuncinya tinggal datang aja ke Albes madulang saya punya voucher <laughs> oke kasih. nah yang sekarang 150 ya oke berapa orang bu Tiga, tiga orang. aja ya. Iya, eh, eh, sebentar, sebentar. Bukan. sebentar Tadi sebentar. saya bilang dua puluh, jadi sepuluh, sepuluh aja. Tiga masa Allah. Pak. tuh gitu gimana? Pak. Eh, sebentar, gimana? Pak, kita ngadep hadap, dulu boleh gak, ya. nih? Boleh, Kalau kita mau apa jadi lima, ya? katanya pak lima, lima aja ya. Oke, okay, lima, nah lima ya. Jadi bapak ibu yang sekarang lima voucher seratus lima puluh ribu ya, eh, sebentar. Sebentar Pak Rijal. Jadi gimana? memang di skenarionya itu Yang hanya tiga, ada tiga, iya. hanya ada tiga. Tapi karena nah. pengawas mintanya lima, iya. harus lima, maka sebetulnya pas, pas oke okay, iya. langsung. Ya. Soalnya Pak Wito dari tadi udah berdoa aja <laughs> 100, 100. Oke lanjut ya. Oke, lanjut, lanjut. lanjut. Uh, li lima, lima untuk 150.000. Ya. 150.000. Ribu. 150 ribu, ya. puter lagi. Oke. Okay. Yeah. Kan 150.000 kan. pertama. <laughs> jangan double <dong, laughs> ya. oke okay. siapa Risa Wah, bu Risa dari kantin. kantin kantin dari kantin oke seratus lima puluh ribu satu yeah. ya <laughs> lanjut seratus lima puluh ribu kedua, kedua. Okay. <laughs> soalnya ada dua <laughs> ada namanya double sih oke okay, siapakah dia Wah, Ibu teman Muna. jajan lagi ya. Sahabat, Sahabat jajan dapat 150.000 yang kedua. Tadi Oke. Pak Muhar, sekarang Ibu Munah, iya. luar biasa. Rimuh, Cah, yuk. Sekarang 150 ribu ketiga. Oke. Bismillah ya Allah. Pak Uci grup berdo'a mulu. Wah, dari TNT ST T I ya, Bu Fitri. Ya, oke, okay. yang Selamat ketiga dapat ya. yang terima kasih, Bu Milha Pariza. sama-sama, langsung oke, okay. okay. eh, Pak, empat, empat. Ini, ini pegawai belum dapat doa dong, ya, doa dong. Kan ada doa di situ namanya, di sini <laughs> yang, yang keempat, keempat ya, ya. oke, okay. yang keempat, siapa nih? Wah Bulk dari Medline, waduh. Medline, wah. Wow. Ini harus belanja di Albesmat nih. Nah tahun depan nanti buka Albesmatnya di Medline nanti. Iya. Ya, ya kayak, Pak Yugo, ya. Nah, belanjanya ah, nitip, 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 ke kepala sekolah. <laughs> belanjanya di Timis Neni. Ya. <laughs> Oke terakhir yang kelima seratus lima puluh ribu. Ibu. Iya siapa nih terakhir nih? Wow. Baiklah. <laughs> Bu Esti Kurniati Kurni ST. Waduh, ah. SD. Waduh, Esti kan. Ya, itu <laughs> dia 5 yang orang mendapatkan ya. 150 rupiah. Alhamdulillah, ya. Bagi yang mendapatkan voucher, kami ucapkan selamat ya. Jangan lupa bisa segera mencairkan. Benar. Vouchernya di toko Voucher. Albes. Vouchernya berlaku sampai kapan, Pak? Uh, sampai tanggal 31 Desember. Oke okay, uh. baik. Ya udah lewat atuh Bapak. Oh, bukan 2021 bukan. 2022. 2022. 2022. 2022. Waduh. <laughs> <laughs> Tapi kan tadi mah. tahunnya nggak disebut. <laughs> oh oh disebut iya. iya. Tenang maaf. tenang, buat Bu Fitri. 150.000. Iya. Nolnya tambahin dong, Pak. Oi. Oh Iya, oh. tambahin di depan ya. Eh, Bu Fitri, Bu Fitri. Iya, iya. Transaksinya ditingkatkan ya di Abesmart. Oh. Iya, terima kasih. Iya. Okay. Ya. Ya, tanpa pajak. Masih ada lagi kan nih vouchernya nih? Habis. Tadi udah di udah dikasih. Oke, okay, baik ya. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu. Untuk voucher sudah Terkeluar semua ya. 100.000 ada 10 orang ya, Kemudian, senilai 1 juta. 150.000 150 ada 5 ribu ribu orang. 150.000. Nah, ini. Wah, wow. eh. ya. Berapa? Eh. Sekarang udah Usul apa eh. lagi, <laughs> Pak? 200 Pak Ketua ini gimana? Oh ada nambah lagi? Ada yang mau ngasih nambah satu, satu voucher lagi? 200 ribu? Oh Nyalakan gitu satu lagi. orang. Boleh, satu, boleh. Katanya satu boleh. Oke. Oke. Okay. Yeah. Okay. Eh, ini, ini sebentar, sebentar. Ini yang bacain. Ini, ini sini, khusus dulu, sini Pak Ketua. Karena, karena ini permintaan dari pengawas, Bapak Ibu. Ini ada jackpot khusus untuk satu, Pak. Satu orang, satu orang saja. Berapa jumlah? Ya, jumlahnya dua ratus ribu. Lumilha, ya. biar ya. ini biar lebih seru, satu lagi ya, satu lagi. Eh, ya kalau sekali kali ngeluarin dua ratus ribu gitu. Oh my god, Pak! Oh my god, satu orang aja, tapi satu orang ya. aja ya, Pak. Sudah ya? ya. Oke, okay. itu, itu namanya di daerah dulu biar saya. <laughs> <laughs> Rizky, muternya yang kenceng, Pak. Harusnya ya, muternya. muternya yang Kalo kenceng, perlu, muternya tiga kali Bila ya. perlu tiga kali, biar adil gitu ya. Syukur-syukur yang dapat ketua malah. Ya, Oke. ya Baik. satu orang nominalnya dua ratus ribu rupiah. rupiah. Ya. Okay. Oke. Oke, siapa kan yang siapa ini? ini ya? Waduh, kenapa ya, ini? Diklik. Nah, silakan bapak ibu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. <laughs> Iya, dua ratus ribu, Bapak Ibu. Dua ratus ribu wow. rupiah jatuh Aduh, namanya kepada... panjang. Siapa itu? Wah, uh. wow. ada. <laughs> dari antar jemput ya, Pak Yaya. Antar jemput. <laughs> Oke, okay, selamat, selamat. Buat selamat ya. mendapatkan yang mendapatkan voucher dari seratus ribu, seratus lima puluh ribu. Dan dua ratus ribu rupiah. Waduh, luar biasa. Dan memang ini namanya rejeki itu enggak kemana. Betul, gitu ya. Betul. Memang sudah Allah takdirkan Pak ya, iya, ini dapat. Tadinya padahal kan enggak ada ya. Ah, ah, ada, 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 ada. oh, Wah, oh ada oh, lagi. Masya ya. Allah, ada lagi yang mau ngasih 250 coba. Oke, okay, Baik, uh, saya gimana, gimana, Pak ya? Gimana ya? Nyiranya, nyiranya, <tuk> iya. coba baik, Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Tadi vouchernya sudah keluar semua ya. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak. Voucher tadi juga dari mitra kita ya, mitra kooperasi yang sudah memberikan donasi dan juga sponsorship bahasanya betul, ya betul, gitu. Yaitu ada dari mana kemarin itu? CV dari Omi, Ardian. dari Omi, dari C PT Unika juga ada CV Arvian Jaya Ardian. itu kebetulan. Nah, ada PT Sosro juga masih ya, kemarin ya? ya Betul. Gitu. Jadi Bapak Ibu tenang saja bahwa kooperasi kita Insya Allah masih menjadi mitra dari beberapa uh, vendor yang sudah bekerja sama lama dengan kita dan juga uh, tetap terus bekerja sama nanti sampai ke tahun buku berikut berikutnya ya. Am amin. amin. Alhamdulillah Mudah kita ya. bisa sejahtera bersama ya. Bang, amin. Gitu. Jangan, Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Milha. Kita pamit ya Betul. Pak Ketua. Kita, kita pamit. pamit, sampai jumpa di RAT T tahun depan. Tahun depan tahun Mudah-mudahan sudah tidak pandemi. Ya. Insya Allah tidak pandemi, kita bisa kumpul lagi bareng-bareng ya, ya di GSG. Amin. Demikian dari kami. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Selesai sudah rangkaian acara rapat anggota tahunan Koperasi Karyawan Al-Azhar BSD tahun buku 2021. Saya Husnu Khotimah atas nama Panitia Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun depan. Wabillahi Taufiq Walidayah. Wardi wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Tabay ya. dan teman-teman terima kasih. Saya pamit dulu. Dakar, Makasih terima kasih, Pak Ju. Makasih Pak Ju. semuanya. Salam buat pengurus dan semua. Ya, mmm, Assalamualaikum. mudah wadah terima kasih Pak. Sukses lagi. Saya lihat dulu ya. Izin